tentang rombongan. Kapolres Asahan AKBP Romansa Mardana Elhas mengadakan lomba mural Pemilu Damai 2024 yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Asahan Seluruh Indonesia atau disebut Permasi Kabupaten Asahan. Lomba mural Pemilu Damai 2024 dilaksanakan di Jalan Cipto Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kisaran Barat Asahan Sumatera Utara dengan jumlah peserta dan tamu undangan sebanyak lebih kurang 150 orang. Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Asahan Rahman Halim mengucapkan, semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini dapat memberikan gambaran wujud sosialisasi kepada masyarakat menjelang pemilu 2024. Semoga kegiatan ini dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif. Sedangkan Ketua KPU Asahan Hidayat mengucapkan terima kasih kepada Polres Asahan yang telah mendukung dan memberikan wadah kepada mahasiswa dan para seniman untuk menampilkan minat dan bakat seninya. Di tempat yang sama, Kapolres Asahan AKBP Romansa Mardana Elhas berharap di tahun 2024 nantinya dapat berjalan dan kondusif, serta bagi para peserta pemilu 2024 dapat menerima hasil kemenangan dan kekalahan. Mari kita sama-sama bersinergi dan bekerja sama untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 bagi Pileg, Pilpres, Pilgub, dan Pilkada pada tahun 2024. Kepolres Asahan juga mengajak melakukan calling system untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya kegiatan pemilu dapat sukses dengan akses luber dan jurdil. Dari Asahan, Sumatera Utara, Fran Manurung melaporkan.